Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga yang empat di sini. Mungkinkah? Asik. Ini bukan mungkinkah stinky ya? Mungkinkah? Kalau itu kan beda. Mungkinkah? Beda. Dan ini lagu lagi gila sih aku bilangin. Parah sih hitnya dari beberapa bulan ya berarti ya. Kayaknya dipegang gala bunga matahari ini deh. Sampai bikin klip baru lagi tuh yang langsung trending. Parah. Dan kali ini lagu gala bunga matahari ini dinyanyiin spesial. Wah, di atas lagi spesial ini. Udah kalau biasa spesial kan pakai telur, kornet, daging. Oh, ini semua ada. Semua ada lengkap tuh. Spesial. Berarti ada cowok-cowok keren nih. Betul, ada Jebolan Idol dan juga Onyo. Oh, ada Jebolan Idolnya, ada Nuka. Ada Mark. Ada Samuel. Ya. Ada Onyo. Dan Onyo. Ya memang gak panjang sih kayaknya. Itu aku lihat di reelsnya Onyo tuh cuma sempret dong. Tapi makanya... Gak apa-apa lah ya, mengobati rasa rindu ya kan. Kita udah lama kan dari Onyo ya. Bener banget. Udah kali Onyo, ini lagu ini juga deh. Iya, dia cover yang short juga. Iya, short juga. Tapi emang nih Onyo short. Lagi hobi banget short memang nih. Tahu kita lagi kangen-kangennya suaranya Onyo. Nah, jadi kan langsung aja yuk gimana nih mereka berkolaborasi ya kan. Onyo dan juga matahari. Idol sama Onyo ya. Itu yang main gitar Saha ya? Iya. Oh. Karakternya Onyo. Iya. Kalau jadi kayak Samuel sama Mark tadi kayak satu gen gitu kan sih? Iya, gen ya. One color lah istilahnya gitu. Tapi begitu Onyo langsung beres. Memang Samuel agak ngepop banget ya. Mm-hmm. Kalau Marknya ada tipis-tipis serak itu ada gitu. Kalau Mark nih. Terus kalau Onyo nih gimana ya? Ya kalau dia lihat color suaranya, kalau suaranya beda gitu kalau. Merem aja, merem udah tahu nih. Iya, colornya Onyo beda. Nih gitu. Tadi ada improve tadi. Iya. Gini. Mana tadi bagian Onyo? Pokoknya ada improve-nya sedikit. Oh. Pecahnya. Mampu. Wow. Harmoninya bagus banget. Melongo awak dibuatnya. Ini kita potong sedikit-sedikit ya karena ada kejutan-kejutan nih soal ini harmoninya cakep banget sumpah. Wow, ini oke banget loh. Karena harmoninya tuh gak ada yang menonjol kan? Bener. Semuanya imbang gitu powernya, semuanya tuh sama, imbang. Aku masih menerka-nerka nih yang pecahnya di mana Onyo ngambil mana nih, aku masih mengira-ngira nih. Sumpah bagus banget ini, enggak yang ego. Bener. Pengen nonjolin suara gue sendiri. Soalnya mereka nih empat orang ini kan suaranya beda-beda. Beda-beda banget empat suara ini. Dengan suara cara Onyo nyanyi sama cara Mark-nya itu beda. Different. Beda banget itu caranya Onyo. Sama Mark-nya agak di ada penekanan kan. Lebih penekanan lebih tajam daripada Onyo kalau Mark ya. Kalau Onyo itu agak smooth ya. Lagu ini ya di lagu. Ngalir gitu ya. Nuka memang suaranya lembut sih ya, karakternya romantis suara Nuka tuh. Kenapa pendek banget ini? Iya kan? Kalau Samuel memang suara anak pop gitu, pop. Gimana pop ya? Iya kan pop suaranya iya. Memang beda-beda kalau suara anak jazz.
anak pop, R&B, beda. Itu beda-beda ininya. Kalau kita paksain tuh kadang-kadang bisa, tapi kurang klop aja gitu. Nah. Tapi ini luka sih, sengat sih. Iya. Dari dulu waktu IEB ya, tapi ya. Oh iya, itu IEB juga ya? Sama Leo Brown atau ini. Oh iya. Waktu masih bocahnya dulu tuh gak salah tentang IEB. Gue ingetnya Joshua kalau IEB. Oh, ini dia kemana ya Joshua? Pangaribuan. Oh. Wah. Tuh suara. Beda kan suaranya? Ya. Kami hari ini. Ya, itu enak banget. Kalian bisa bandingkan kan empat-empatnya nyanyi. Kalian bisa bedain nih karakter-karakter mereka berempat tuh semuanya. Benar-benar beda semua punya ciri masing-masing dan cara bernyanyi masing-masing. Betul. Improve-improve yang dikeluarinnya, aku yakin semua ini improve-nya wah jago. Wow. Apalagi anak idol lah ya, gitu, udah terbukti improve-improve-nya tuh hah, menggila. Tapi mereka di sini memang pas part sendiri-sendiri itu benar-benar menonjol, meskipun cuma mungkin kan gitu istilahnya. Tapi pas bareng-bareng tadi, aduh. Oh. Oh, aduh. Ini belum ada ya. Ini. Aduh. Kenapa tiap kali bagian harmoninya cakep banget? Gila sih bagian harmoninya. Gila sih. Tadi ambil falset sih tadi. Dan ya kan ada suara falset kan? Ada suara dogi ya kakak tahu yang miring-miring itu benar-benar yang sesuatu banget loh wey. Gila keren banget ini biarpun sepenggul sepinggul rambut kali ya sedikit banget sih sebenarnya ya satu menit 20 satu menit 20. Itu juga udah sama tadi mereka ngomong sama apa itu ya satu menit lah gitu lah tapi jujur li walaupun cuma sedikit gini kita jadi tahu kualitas vokalnya masing-masing. Benar. Gak perlu kita dengerin satu lagu full atau satu album full gitu buat tahu kualitas suara seseorang gitu kan. Di sini udah benar-benar terangkum gitu cukup ya. Cukup satu menit lebih kita dengerin suara. Cukup satu menit, hanya satu menit. Wah, ini benar-benar itu loh pas part mereka sendiri. Ah. Meskipun cuma mungkinkah. Nah, iya meskipun cuma semprit-semprit tapi benar-benar kayak mereka menonjolkan banget karakternya mereka di situ dengan improv-improvnya yang meskipun tipis-tipis gitu kan. Dan begitu bareng-bareng. Itu suara pecahnya bukan suara 1, 2, 3 doang. Ada gitu. Suara ada yang suara yang miringnya, ada yang bah ini enak banget sumpah. Kalau aku suka kan karakternya beda-beda nih berempat, cara nyanyinya juga beda-beda nih Ondo dengan suara yang mengalir smooth datar, gimana-gimana merdunya gitu ya kan? Mark tuh dengan kayak ada staccato serak-seraknya terus penekanannya lebih apa ya tajem, lebih tajam gitu ya. Kalau si Mark nih lebih kayak gitu-gitu kayak ibarat kata kalau Samuel ini tipe yang pop banget tuh ibarat kata siapa ya penyanyi yang senior tuh pop banget ya pop. Siapa ya? Vidi ngepop. Ya Vidi, Vidi kan ngepop tuh, Vidi Aldiana tuh ngepop banget suaranya gitu kan. Suara anak pop gitu. Yeah. Si Nuka suaranya yang lembut gitu, romantis. Ya, romantis suaranya Nuka. Ini kita kalau merem tuh aduh gila ini suaranya enak banget. Yeah. Nuka gitu enak gitu kan. Wajah tadi ada improve-improve juga makanya suara rata-rata tuh bernyanyi ada improve-improve-nya. Tapi yang bikin salfok itu ya saat mereka bareng semua. Benar. Lembutnya dapet, habisnya istilahnya kayak part-partnya tuh sama semua gitu, nggak ada yang baru yang improve sendiri gitu, ngide gitu. Powernya juga semua sama, nggak ada yang pengen menonjol, itu yang aku suka tuh. Saat nyanyi berempat tuh powernya semua sama, jadi satu yang di misalnya satu di level 9, semuanya level 9, nggak ada yang main level 11, level 2 deh, 5 gue gitu. Sesuai porsinya semua gitu. Jadi I love it. Kita tunggu aja kali aja. Kan kalau udah ngumpul gini pasti ada kolaborasi panjang. Ya, apa enggak ngide kayak gitu yang ya. Panjang gitu. Ya kan kita udah bosen banget nih Onyo dikasihnya short cover. Mungkin fans-fansnya mungkin tahu ya selain BXB ya. Iya. Fansnya iya. Luka mungkin tahu
Ada kak, mereka ada pos ini di model-modelnya kayak abis foto foto shoot gitu ya nggak sih? Kita tunggu aja. Single, cover atau apa ini soalnya? Kayaknya ada sesuatu. Bisa ada kejutan, kita tunggu aja. Jadi kalian kasih tahu ke kita ada kejutan apa gitu dari mereka berempat. Komen di bawah. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.